Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajul imratahu ila firasyi." Jika laki-laki mengajak memanggil istrinya ke ranjang, ila firasyihi. Fa'abat antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Kemudian wanita tersebut enggan, menolak 1001 alasan. Apa kata Rasul? La'anat hul malaikatu, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Itu kalau kejadiannya pagi. Di hadis yang kejadiannya malam hari. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta tarji'a. Akan dilaknat malaikat sampai kapan? Sampai perempuan tersebut rujuk kepada suaminya. Artinya sampai perempuan tersebut datang kepada suaminya. Maka termasuk dosa besar ketika ibu-ibu melalaikan masalah ini. Bahkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan meskipun ibu-ibu sedang masak, tinggalkan itu makanan, tinggalkan itu masakan, biarlah gosong. Beda kalau zaman sekarang kan pakai apa namanya, kompor gas bisa matikan. Kalau zaman dulu pakai kayu, setengah mati ngidupin, habis itu ditinggalin otomatis gosong. Otomatis gosong, tapi kata Nabi SAW wajib dia datangi karena pentingnya hajat tersebut. Ibu-ibu kalau enggak masak bisa beli nasi, ya Pak ya. Kalau enggak nyuci bisa laundry. Tapi kalau dalam masalah kasur gimana solusinya? Maka tidak bisa diwakilkan. Maka hendaklah ibu-ibu harus paham masalah ini.